بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى {وَأَدَمُ نَفْعًا فِي علم فِي دَرِينِ أمين وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت an Abi Zarin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tahqirunna minal ma'rufi shay'an wa in lam tajid falik akhuka biwajhin muntalik muntalikin Riwayat daripada Abi Zar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda la tahkirunna, janganlah engkau menganggap remeh kecil hina hina tu kan kecil tu hina jangan kau anggap hina jangan kau anggap remeh jangan kau anggap kecil minal ma'ruf syai'an daripada berbuat baik yang syai'an sesuatu maksudnya sedikit jangan engkau anggap remeh Perbuatan ma'ruf yang kecil, perbuatan baik yang kecil, jangan anggap remeh. Sebaliknya, begitu juga sebenarnya, jangan anggap remeh sesuatu larangan yang kecil, seperti ada duri di jalanan. Ya, ada duri di jalanan, jangan anggap kecil itu. Duri di jalanan nah, itu harus dibuang, ya, kita buang, jangan sampai orang keincar. Begitu pula ada di jalanan, apa halangan batu, umpama jangan anggap kecil tuh, berapa banyak orang gara-gara batu di jalan orang. jatto Wa in lam tajid falik akhakan biwajhin muntasikin dan jika engkau tidak mendapati kemajikan yang ma'ruf kema kebaikan maka sambutlah saudara engkau dengan wajah yang sambutlah saudara engkau dengan wajah yang berseri-seri Sambutlah wa, sambutlah saudara engkau dengan wajah yang berseri-seri. Ini apa? Ngelihat saudara kita dengan muka yang manis. Jangan ngelihat saudara kita mukanya cemberut aja. Jangan begitu. Jadi enak tampangnya gitu. Walaupun di rumah kita sedang sedih, Walaupun di rumah kita lagi sedih, kita sambut saudara kita dengan muka yang berseri-seri, manis. Jadi baik terus saja, baik terus, baik terus. Jangan salahkan orang berbuat jelek kepada kita, boleh jadi kita yang awalnya. Kita berbuat jelek sama orang ya gara-gara kita melakukan jelek. Makanya, saya suka katakan ada dua yang kita jangan lupakan: apa berbuat baik orang kepada kita dan berbuat jahat kita kepada orang. Itu jangan dilupakan, berbuat baik orang kepada kita jangan lupakan. Kenapa? Sebab kalau kita selalu ingat, insya Allah akan timbul perbuatan ingin membalas budi kita kepada budi beliau kepada kita. Dan memang begitu. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, balas. Jangan lupa. Saudara kita lebaran umpama datang ke rumah kita, Abang, adik, jangan sampai kita nggak datang. Ini contoh konkret aja yang jelas itu ya. Kadang abang aja mau didatangin sama adiknya, abangnya nggak mau datang ke rumah adiknya. Ini sangat salah. Saling kunjung mengunjungi adiknya juga. Siapa yang mau? Dan lahirnya belakangan yang udah ketentuannya oh, dilahirin belakangan. Justru ketika kita menjadi yang lebih tua harus lebih bijak. Datang ke rumah ade, udah kita dihormatin, kita sayangin. Gitu, ya. Kemudian Perbuatan buruk kita, jangan lupakan kepada orang lain. Biar apa, biar kita mau tobat. Kita telah berbuat jahat, kita telah berkata yang jahat. Jangan lupakan ini, supaya apa? Biar kita bisa tobat, biar kita bisa minta maaf. Kadang orang enggak mau minta maaf. Kenapa? Karena dia lupain aja. Dia enggak ingat. Dia telah menyakitin hati orang. Makanya jaga sebelum kita berbuat, renungkan dahulu sebelum kita berkata, renungkan dahulu. Kata-katanya ini, perbuatan kita ini baik apa enggak. Bahkan ketika ditanya kita sama orang suatu masalah, Jangan buruk, kita lekas jawab. Sebelum kita tahu dengan yakin, jawaban kita itu lebih maslahat daripada kita. Nggak jawab. Atau juga, kita nggak jawab itu lebih maslahat daripada kita jawab. Sampai hal demikian, kita harus pikirkan dampaknya. Apalagi perbuatan orang nanya aja masih begitu. kadang kita begitu, Udah rapi berbuat baru kita merenung. Iya, kok ngapa tadi begitu ya? Gua <laughs> tadi ngomong pengomong ngomong begitu ya ya Allah. Omongan itu lepas, perbuatan itu lepas ya. Seperti apa? Ya. Ya seperti kita kalau udah kelepas seperti pengen masukin gajah ke jarum, gak bisa. lubang jarum. Renungin dulu. Itu ama saudara kita. Mesti begitu ama saudara. Jangan sampai gitu. Biar saudara, kalau ada saudara benci sama kita. Ya Biarin aja benci sama kita. Kita jangan benci sama dia. Kan ada aja saudara yang begitu. Dia tidak datang lebaran ke rumah kita. Kita datang lebaran kepadanya. Ya. Datang. Kenapa begitu? Itulah namanya al -farku. Ya. Bainal apa? Hasan wal -qubih. yang baik dan yang jelek. Kita yang baik datang, وأخرج مسلم في صحيحه والترمذي من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح ابن رستم به وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إلا إن بالفعل فجمع أو جماعة juga wa jumi'a baina tarafail ihsanil fi'li wal qawli wa nasaba dan sesuai munasabah ayya amurahum bahwa Allah taala perintahkan kepada mereka bi ayyakulu dengan bahwa mereka berkata lin nasi husna agar mereka berkata kepada orang-orang husna baik jadi biar ngomong yang baik kalau enggak bisa ngomong baik tadi biwajhin montolikin dengan wajah yang berseri-seri walaupun di rumah lagi kalut utang lagi banyak kita senyum aja ya ya, ya. jadi paling kurang gitu ya wajin biwajhin montolikin sekurang-kurangnya itu wajah yang Ya berseri-seri. Jangan mukanya cemerut hanya diam aja. Kan kagak enak begitu. Diam aja gitu. Kalau oh, berseri-seri kan enak. Nabi begitu wajahnya berseri-seri. Ma'dama amarahum setelah <-tuh> ya, Allah perintahkan mereka bil ihsani ila bil fi'l fi dengan berbuat baik kepada mereka dengan melakukannya. Fa maka dikumpulkan baina tarafil ihsanil fi'li wal qauli di antara dua tepi berbuat baik baik yang sifatnya perbuatan maupun ucapan. Ya, jadi dikumpulin antara ya perbuatan baik atau perkataan baik. kita mesti kayak begitu berkata yang baik berbuat yang baik jadi usahakan ya usahakan kita bisa berkata yang baik berbuat yang baik dan juga kita harus beda ya maksudnya ya maksudnya sama begitu ya semua harus berbuat baik ya. Cuma ada beda ya. Kalau ama orang tua ya lebih, ama guru ya lebih lebih baik, lebih hati-hati. Kita ngomong sama siapa? Ngomong sama orang tua jangan lugu aja jangan. <laughs> Atau kita kritik orang tua. Siapa itu orang tua? Jangan kita kritik. Gitu. lihat siapa kita orang tua bapak kita balikin bapak begini 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 emak begini begini kita kritik jangan siapa dia orang tua kita jadi kita diam aja. udah siapa dia Kira kira sama bos aja lah kita. Oh, diam aja. Takut dipecat. Sama <takut> orang tua, bagi sama emak, dah berani banget kita. Nauzubillah, <takut> summa nauzubillah min Jangan sampai begitu. Jangan sampai. Apalagi mu guru, jangan sampai. Jangan sampai. Karena beliau bermuat kepada kita adalah untuk ber kebaikan kita, tuh orang tua kita, tuh emak kita, bapak kita, guru kita berbuat sesuatu buat kita itu untuk yang kebaikan kita. Kadang anak kurang terima, emak, ya perhatiin aja, ayah kakak diperhatiin, padahal dia yang paling diperhatiin, begitu. <tuh> nah, biasanya anak yang paling bangga perhatiannya lebih besar, ya daripada anak yang baik. Kenapa begitu? Karena anak yang baik udah baik, didominasi aja baik aja. iya, anak yang enggak baik begitu biasanya. Perhatiannya besar. Ya. Pemberian dana kepadanya pun besar. Anak yang kurang baik dikasih itu duitnya banyak kan gitu. Yang lainnya gak dikasih. Yang cuma dikasih tuh. Kenapa tuh? Ya itu karena perhatiannya besar supaya baik tuh anaknya. Tapi tetap walaupun dari gituin masih dibilang kurang perhatian. <gifat> itu karena nggak baiknya itu. Nah kita umpama yang jadi baik, ya enggak telapi di telatenin, enggak telapi di perhatiin, dibagi duitnya enggak, ya dia aja dibagi duit. Kita bersyukur kenapa kita nggak pakai di perhatiin udah baik. Gitu. Enggak usah ngiri, enggak usah. Dia dikasih, kita enggak dikasih. Enggak usah ngiri. Justru kita bersyukur sama Allah. Kita enggak pakai dikasih, enggak pakai minta, sudah kita diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih kita sama orang tua kita, ya. Suma akadal amra bi'ibadati wal ihsani ilan nasi bil mu'ayyani min Kemudian Allah menguatkan perintahnya dengan ibadahnya dan berbuat baik ibadah kepada Allah dan berbuat baik ilah nas kepada manusia bil dengan yang ditentukan minzali kalimikan itu wa huwa salat wa zakat wa salat dan zakat. Pakola maka Allah berfirman wa akimu salat wa zakat dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa akbarat An-Na'um dan Allah memberitakan bahwasannya mereka tawallau. Mau baca akhbar boleh, ukhbirah juga boleh silakan ya. Bahwasannya mereka itu berpaling anzalika dan demikian itu seluruhnya enggak mau salat, enggak mau zakat. Ai taraku wa ra'azuhurihim. Mereka tinggalkan tuh perintah Allah di belakangnya, di belakang punggung mereka. Wa ra'azuhurihim di belakang punggung mereka. Wa aaradu anhu dan mereka berpaling darinya dari perintah Allah untuk sholat zakat. Ala amdin atas sengaja bakal ilmi bi setelah mengetahui emang biasa orang begitu, sudah pinter, eh, bertingkah, masih bodoh, tunduk-tunduk, masih bodoh, tawaduh, sudah eh. pinter, bertingkah, ini banyak model kayak begini nih udah pinter ini bertingkah dah, sombong dah, nah ini hati-hati kita semakin tinggi, semakin keras angin ujiannya ketika kita belum dapat nikmat rendah banget, ketika udah dapat lupa lupa Ini jangan sampai kita jadi orang pelupa semakin tinggi semakin keras pula anginnya jangan lupa jangan lupa kacang akan kulitnya <laughs> jangan lupa nanti ketika lupa ditarik sama Allah nikmatnya maka itu makna daripada Lain la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabila syadid kalau lupa ditarik nikmatnya itu adalah inna azabil syadid siksaan yang keras di antaranya itu di dunia dari tarik pandai bersyukur makanya orang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang pandai berterima kasih ya itu yang ideal yang bagus yang bagus yang yang benar ini. Jangan sampai kita udah punya ilmu, udah pinter, udah ngerti, udah paham, bertingkah, lupa, sombong. Nauzubillah. Jadi jangan dikira punya ilmu aman, belum tentu. Makanya Imam Ghazali meletakkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin apa? Afbabu afatil ilmi bab bencana ilmu jadi ilmu ada bencananya juga <laughs> jadi apa kalau begitu kita yang punya ilmu hati-hati biar hati-hati punya ilmu jangan sembrono jangan mutaatikun jangan sembrono jangan semerangan jadi ketika kita udah punya ilmu hati-hati gue sombong kak ya ya allah kira-kira gue bener gak berbuat begini Begitu, kalau nggak bener ya. Jangan kerjain, jangan dikerjain, tinggalin. Udah punya ilmu, hati-hati. Kan, kadang, kadang gitu kita lihat, lihat orang yang berbuat jahat. Orang-orang pintar bukan yang melakukan korupsi. Orang pintar. Orang yang berbuat korupsi orang pintar. Orang pintar. Dulu ya apa? duit haji enggak ada yang berani satu pun yang ngutak atik tapi sekarang oh udah habis amburadul gitu dah. Siapa yang kerjain? Orang pinter bukan tanggung tanggung profesor sama sekali begitu. ilaihi raji'un Jadi ketika kita punya ilmu, hati-hati, 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 hati-hati. Masya Allah. ini kira-kira boleh apakah enggak? Iya, boleh apakah enggak? Nah, hmm. makanya kita tanya, kita kalau pengen bertanya kepada siapa? Kepada orang yang takwa. Kepada orang yang takwa. Kenapa? Karena orang yang takwa itu dia itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala furqanan. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kaca pembeda bainal haq wal batil. di antara yang ak dan yang batil. Dan orang yang takwa kepada Allah, dia langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wattaqullah wa yuallimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, Allah yang mengajarkan kamu. Bi ghairi muallim, tanpa perantara seorang guru. Maka ketika kita bertanya kepada orang yang takut kepada Allah akan ada solusi. Saya pernah ditanya Pak, ada orang bertanya kepada saya, Masya Allah. Ya, ini ini ya bagus dia tanya dulu. Ya, karena saya ditaruh sebagai penasehat, ngeri banget. Ada sebuah masjid, bikin masjid, ya, bikin masjid, kemudian ya, masjid lama ditambahin dilebarin, mau dibikin ruang serbaguna di bawah, ya, sama di atas, di atas buat. Ya, sembahyang di bawah serbaguna itu bisa buat orang kondangan. Ya. Ya. mereka mengatakan ya tapi mereka bagus sangat bagus sekali sangat bagus sekali hidayah Allah mau bertanya dia ya bertanya-bertanya sebelumnya mengira itu boleh-boleh saja kemudian ditanya kepada saya ya, bagaimana tuh ya boleh-boleh aja sih bikin begitu cuma ketika ada orang kondangan kagak pak. Lagi haid, ini yang jadi masalah ya. Maka ketika head masuk ke dalam masjid Itu hukumnya Aram dalam mazhab kita Kenapa? Karena itu Kita membangunnya atas nama masjid Kecuali kita yang punya uang Wakaf itu di atas aja masjid Yang bawah bukan kalau kita beli tanah atas nama masjid, itu jadi masjid. Orang zaman sekarang kan banyak bikin masjid kayak begitu. <guluh> kalau tadi sendiri pribadi silakan, tapi kalau kita amal orang. Jadi yang bagus saran saya adalah beli lahan baru, bikin ruang serbaguna punya yayasan al apa gitu cakep nanti dia bisa gunakan buat TPA ya buat pengajian ibu-ibu mama atau rapat atau ya apa gitu ya untuk sewa kawinan sunatan dan lain sebagainya nah, seperti itu insya Allah itu lebih maslahat dan lebih aman. Ini kanila Anak-anak bocah Pak kalau anak kecil begitu lucu ya, kalau orang gede begitu waduh. Udah setengah apa gitu. Al-farqu kabir was Ya. <sus> nah, kita jangan sampai seperti itu ya. Jadi wa a'rudu anhu ala amdin ba'dal ilmi bihi dan mereka berpaling darinya dari perintah Allah ala amdin atas sengaja. Ini yang bahaya. Jadi sengaja ba'dal ilmi bi setelah mengetahui. Jadi udah pinter. Udah pinter, udah ngerti, udah paham kagak dipakai ilmunya. wa inna Kalau sekolah, kalau pesantren apa? Udah kelas 5, kelas 4, kelas 6 masih begitu aja masih begitu aja mau jadi apa? <laughs> Mengerti. Harusnya ketika udah pinter gunakan akalnya dengan cerdas, gunakan ilmunya dengan baik. Apalagi udah lulus, gunakan ilmunya, jaga sarjananya, jaga alma maternya. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kita siapa? Gitu. Apalagi sarjana santri. Apalagi itu kita ini siapa? Malu, jangan sampai berbuat ini. Nah, jangan sampai udah tahu, udah ilmu, berbuat salah. Jangan sampai dengan sengaja. Nah, siapapun orang akan punya salahnya. Siapapun akan punya salah, cuma jangan sampai yang sengaja. Hmm illa kanila, kecuali sedikit saja minhum diantara mereka. Biasa, Pak. Orang yang benar tuh banyakkan yang kagak benar daripada yang benar. Ya, nah, kita meminta sama Allah supaya jadi orang yang sedikit ini <gul> yang benar. Wa qad amara ta'ala sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan hadil ummat ini umat bin nazil zalika dengan sembanding demikian itu bisurat nisa dalam surah an-nisa dengan perkataannya wa abudullaha sembah olehmu akan Allah wala tusyriku bi syai'an ni kata Allah sembah olehmu akan Allah jadi Allah enggak mengatakan wa abudi ya wa abudi sembahlah aku tapi sembahlah Allah ya ini penekanan ya sembah olehmu akan Allah wala tusyriku bi syai'an dan jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apapun jangan ya jangan dua Allah wa bil walidaini dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapa wa bizil qurba dan dengan kerabat jadi ini urutan dalam berbuat baik pertama kepada Allah kemudian kepada dua ibu bapa kita ya dan wa bizil qurba dengan kerabat kita kerabat adik abang kita ya encang kita kerabat wal yatama dan anak yatim orang yatim perhatiin ya masak kini orang-orang miskin perhatiin orang miskin perhatiin kalau enggak ada yang perhatiin siapa ini pesantren kita Pak di antara salah satu daripada memperhatikan orang miskin Ternyata masih banyak orang yang miskin. Masih <tuh> banyak orang miskin. Masih banyak orang yang miskin yang susah, makanya ketika kita buka pondok pesantren gratis, yang datangnya mana? <laughs> yeah. mudah-mudahan nanti satu saat yang datang orang kaya, Amin. Yeah. Karena ketika yang datang orang-orang kaya, berarti berhasil. <laughs> yang datang orang kaya, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Pertama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Orang susah. Itu target kita begitu. Jadi sama orang miskin biar nanti datang orang kaya. Jadi semuanya, yang kaya, yang miskin ketampung di al isra Amin ya Allah. Nah, kalau kita pakai bayaran mahal, yang datangnya yang mana, Pak? Orang kaya doang, orang miskin kagak. Enggak datang orang miskin, enggak sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. wal jari zil kurba dan tetangga yang dekat. Ya, tetangga ini punya perhatian, Pak. Tetangga ada dalam Al Quran untuk berbuat baik, untuk berbuat ihsan Setelah orang miskin, tetangga kita. Kita kalau ngapa-ngapa tetangga, kebakaran tetangga, kebanjiran tetangga. Ngapa-ngapa ribut-ribut tetangga, tahlilan tetangga, kawinan tetangga yang datang. Jadi sama tetangga biar baik. Wal dan tetangga yang jauh. Oh, ya. Ini jauh juga kalau bisa ya, kita baik. Ya. Maksudnya diundang kalau kita sempat datang, kalau enggak sempat mohon maaf. Wal jari dan sahabatnya sejawat Ibnu Sabil dan Ibnu Sabil orang dalam perjalanan kehabisan duit itu namanya Ibnu Sabil <laughs> Sabilnya kencang banget ya Iya <laughs> kayak kemarin habis duitnya gitu ya mau ke pesantren habis duitnya <laughs> benar-benar sahabil nih. Ibnu Sahabil. Di sini nama Sabil ada berapa tuh? Ada banyak juga nih Sabil. Bisa begitu, bisa kehabisan ongkos ya. Ibnu Sabil jadinya. Nah ini kita berhak, dia itu berhak untuk mendapatkan kebajikan, kebaikan. wa ma malakat aymanukum dan ya budak-budak kamu innallaha ni budak-budak kamu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura sesungguhnya Allah taala tidak mencintai orang yang mukhtalan sombong fakhuran membanggakan diri Allah enggak suka tuh orang yang sombong banggain diri duitnya banyak kaya Allah enggak senang kaya seneng Allah kalau sombong mah ya. jadi jangan sampai kita jadi orang yang sombong, banggain diri walaupun kita udah duitnya banyak ya, ilmunya banyak ya, jangan sampai sombong. Ingat, ingat orang mulia itu bukan yang sombong. Yang mulia itu yang ya, yang tawadhu, yang mulia itu bukan yang sombong ini kita lihat di sini, ya, berbuat baik pertama kepada Allah, ya. lalu kepada kerabat, kemudian, ya, anak yatim, kemudian orang miskin, kemudian tetangga, ya, miskin, tetangga, ya, tetangga yang dekat tetangga yang jauh itu dilihat dari segi dekat dan jauhnya sahabat sejawat sahabat karib dan ibnu sabil kemudian budak tadi dikatakan orang-orang miskin orang kaya nggak disebut sini orang kaya nggak disebut nggak masuk sini orang kaya tapi bukan berarti kita enggak berbuat baik sama orang kaya, bukan. Artinya yang paling diprioritaskan itu adalah orang miskin. Orang kaya kita berbuat baik juga. Terus sama orang kaya kita jahat, bukan. Tetap kita berbuat baik juga sama orang kaya. Tapi yang paling diprioritaskan adalah orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin banyak terlupakan. Datang orang kaya, orang miskin, yang mana kita hormatin? Orang kaya, ini dia nih. Makanya sampai diancam siapa yang tunduk patuh, ya maksudnya tunduk-tunduk itu hormat sama orang kaya karena kayanya sepertiga agamanya hilang. Sampai diancam gitu. Jadi orang miskin diperhatiin orang miskin, orang miskin perhatiin, perhatiin orang miskin. Ini dakwah Nabi yang pertama orang miskin. Ketika masuk orang kaya berarti berhasil dakwanya. Sama tadi saya katakan al israq gratis. Yang masuk yang mana? Orang miskin. Mudah-mudahan nanti yang masuk orang kaya. Amin. Ketika masuk udah orang kaya berarti berhasil gitu. Jadi di situ ada orang kaya, ada orang miskin. Berarti apa? Bukan karena gratisnya dia masuk, karena kualitasnya. Begitu pula Islam. Banyak masuk kepada Islam, ya bukan apa-apanya, tapi karena ajarannya yang sangat mulia. Kita upayakan begitu, Alisrak pun begitu, mengupayakan pesantren kita begitu, berusaha dan berusaha selalu meningkatkan ya kualitas, 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 kualitas. Karena banyak orang mencatat, mencatat, dalam benaknya gratis, itu kurang kualitas. Tapi enggak semua, memang ada yang kayak begitu, tapi enggak semua. Kita berusaha untuk berkualitas, amin ya Allah. fa qamat hadhil ummat min zalika bima lam taqum bi ummatun min al umami qablah maka berdirilah ini umat dari demikian itu dengan apa yang tidak berdiri dengannya oleh umat daripada umat-umat sebelumnya walilail amdu wal minnatu milik Allah ujian dan karunia wa minan nuqulil gharibati Nah, biasa kalau Imam Ibn Qasir itu beliau sebutin yang suhae, lalu beliau juga sebutin yang gharib, ya, yang gairus suhae, gharib. Gharib ni aneh. Fa di sini ma zakar Ibnu Abi Hatim. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim ya. Fi tafsir di dalam tafsirnya. Ya. Kalau dikatakan gharib itu aneh berarti sesuatu yang enggak bisa diterima gitu ya. Haddatsana Abi ya. Ya. Haddatsana Ubay. Haddatsana Muhammad bin Khalaf Al-Asqalani. Anda qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf yakni At-Tanisi qala hadatsana Khalid ibn Sami'in an Humayd ibn Aqbah an Asad ibn ya wada'at annahu kana yakhruju min manzili fala yalqa ya'udiyan wala nasraniyan illa sallama alayh Lihat pada Asad bin Wada'ah bahwasanya beliau keluar dari rumahnya min manzilihi min ibtida dari rumahnya fala yaqa yaudiyan maka dia tidak bertemu kepada orang Yahudi wala wala Nasranian dan juga tidak dia bertemu kepada orang Nasrani illa sallama alai kecuali dia beri salam kepadanya ini ghorib ini aneh fakina lahu lalu dikatakan kepadanya masyaknuka apakah dan engkau Taslamu ala al-Yahudi wa Nasrani Kau beri salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani Faqala maka dia berkata Inna Allah ayakulu wa kunu linnasi husna Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman Berkatalah kamu kepada manusia husna dengan baik Wahuwa salamu yaitu salam yaitu salam. Ini kata beliau ini gharib ni riwayat. Padahal kita memberi salam kepada orang Yahudi, orang Nasrani enggak boleh itu ya. Qala wa ruya min Atha'in al-Kharasani nahwu. Ya, berkata ia telah diriwayatkan daripada Atha' al-Kharasani akan sumpahnya itu. Nah, makanya beliau katakan di bawah, ini Imam Ibn Qasir begini, beliau dalam menjelaskan tafsir ini, ini hebatnya Ibn Qasir. Makanya tafsir Ibn Qasir dipakai semua kalangan. Sampai orang wahabi ini kitabnya gini. Ya. Ini juga. Padahal ini beliau adalah eh, mazhabnya syafi'i. Tapi dipakai dalam wahabi. Dipakai. Kenapa? Ini berarti apa? Pengakuan. Sekalipun di luar mazhab. Hebatnya Imam Ibn Qasir. Beliau katakan di sini, kultuk. Aku katakan, kata Ibn Qasir. Imam Ibn Qasir mengatakan, Wa qad sabata fi sunnati anna'um la yabda'una bis salam. Sungguh telah tetap fi sunnah. Di dalam sunnah, anna'um bahwasannya mereka itu la yabda'una bis salam. Tidak boleh mereka memulai dengan salam. Tidak boleh. Tidak boleh kita salam. Jadi jangan kita beri salah. Bukan kita benci, memang di dalam agama kita enggak boleh berarti kita telah mengesahkan itu. Orang sekarang ada yang mengatakan boleh, ya, ya kita jangan biarin aja. Iya orang ya, yang keren-keren orang sekarang tuh yang keren-keren ya. <guruh> ya. biarin mereka bilang begitu kita jangan dah. Ya. Ucapin sama ucapin hari natal juga mereka ya ulama-ulama yang keren-keren. Ya biarin <gum> ngomong keren-keren musim zaman sekarang gitu. <gum -ngomong> Biarin mereka. Ya kita jangan. Kita ikutin salah pesoleh Ya ada yang berpendapat dulu iya kalau sekarang iya kalau dulu enggak boleh sekarang boleh. Iya. Kata saya terbalik. Dulu enggak boleh sekarang lebih kagak boleh lagi. Kenapa? Akidah makin ke sekarang bukan makin benar makin bobrok makin jelek sekarang maka dikatakan apa ya khairul qurun qarni sumayalunaum sumayalunaum kan begitu jadi anda kenapa ini menandakan semakin ke sini bukan semakin bagus akidah apa dulu ada yang namanya akidah ya sifat 20 atau 50 sifat, apakah ada? Enggak ada. Kenapa bisa ada? Itu kan pertanyaannya. Kenapa bisa ada itu akidah? Siapa yang buat? Ulama. Dengan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis. Kenapa bisa dibuat? Karena mengancam akidah yang benar. Dibuatlah disiplin ilmu yang seperti itu. Untuk apa? Menjaga, membentengi akidah yang benar Sebelumnya, cukup berarti apa? Makin kemari, makin banyak tantangannya, banyak cobaannya, banyak ujiannya. Jadi, bukan makin aman. Jadi, kalau begitu, apa ya? Kalau dulu kagak boleh, sekarang lebih kagak boleh lagi, tapi bukan berarti kita membenci orang Yahudi. Orang Nasrani semuanya enggak, bukan mereka juga. Kok ada yang baik? Iya, yang zionis memang itu jahat, tapi semuanya enggak. Enggak semuanya ada yang baik. Kita enggak begitu, enggak Islam, enggak begitu. Jadi, jangan kita ucap salam kepada mereka, ucap Natal juga. Jangan ya, tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka, tetangga kita, orang non-Muslim. kita berbuat baik orang Yahudi kita berbuat baik jangan kita ya berbuat jahat kepadanya kita zolimi enggak boleh haram kalau dia baik sama kita kita baik kecuali dia jahat sama kita nah, siap kita melayaninya itu. Ya. Wallahu a'lam